masih timbang. Thank you, luar biasa penontonnya. Saya akan baca email karena emailnya udah ada 199 triliun. Baik, pelan-pelan ya. Dari Antonius Meilandi di Kebumen, salam hangat untuk Empat Mata dan Mas Dukul. Selamat malam Mas Dukul. Empat Mata Anda sungguh luar biasa. Makanya saya dan istri belum bisa tidur sebelum Empat Mata selesai. Wah, thank you, berat. Thank you. Tapi kalau Sabtu dan Minggu Empat Mata kok nggak ditayangkan? Makanya saya dan istri bikin acara Empat Mata sendiri. Kurang ajar sih. Bandel kamu ya. Saya cari bibir dan topeng yang pakai mirip Mas Dukul. Ngajar didiem-diemin malah jebebleh ya. Hehehe, obat penawar rindu. Mas, aku curhat dong. Saya pernah datang ke Jakarta untuk nonton Empat Mata, tapi sayang ternyata tiketnya udah habis. Akhirnya saya pulang dengan istri, hampa untuk istri. Ya wis, kapan-kapan aja saya mampir lagi. Oh, Teng, kenapa enggak nelpon saya? Hubungi saya kalau hanya dua orang, satu orang masuk tinggal masuk, enggak apa-apa. Kamu pakai pakar security enggak ketahuan, tenang aja. Siapa? Oh, ini fotonya ini. Wah, luar biasa. Oh iya, ini kemarin kasihan dia di pojokan situ. Aja, kamu masuk enggak apa-apa, ngomong aja kalau dua orang saudaranya Mas Tukul gitu. Mau enggak kamu mirip dengan saya? Gitu. Enggak apa-apa, ngomong kalau dua orang sih boleh-boleh aja. Oke, sekarang email yang kedua. Terus caranya gimana, Tia? Kalau email kedua tuh caranya gimana? Oh, enggak usah. Kamu coba yang bisa. Nah, dua. Oke. Saya ajarin ya, Mas. Alah, dari tadi diari nggak bisa-bisa. Oke, kembali ke lab. Untuk Ririn ya. Seandainya kisah Maerot difilmkan dan kamu mendapatkan peran sebagai Maerot, observasi apa yang kamu lakukan untuk menghayati peran itu? Berguru, praktek langsung di Maerot, atau nyari pengalaman sendiri dengan cara apa? Kalau memang tentang otomatis, saya harus banyak observasi langsung, observasi cuma, ya banyak pertanyaan ya, cara pembikinannya dan pembuatannya, ya, prosesnya ya, dan prosesnya, semuanya apa sih, apa dari bumbung, apa dari tong ya, iya itu semuanya. Kamu kok senyum-senyum kalau ditanya seperti itu dulu? Apa kamu bayangkan saya gitu? Deg-degan. Kalau deg-degan nggak apa-apa. Masa bayangin kuntilanak sih? Oke, saya bukan kuntilanak, saya gendruwo. Kuntilanak perempuan. Oke, sekarang Ririn dan Angel. Kalau menurut kalian, tolak ukur keperkasaan seorang pria kalian lihat dari apanya? Jempol, hidung, atau kepalanya, atau badan, atau bibir. Ayo, silakan. Ada yang jawab bibir katanya. Enggak mungkin no bibir, bebleh. Kebalikan, mungkin kalau perempuan kali ini bibir. Mana? Kalau aku ya? Biasanya kalau udah dari ngomong dan dari bertingkah laku itu lebih kelihatan aslinya. Ngomongin saya. Kalau udah mulai berkomunikasi dan bertingkah laku. Kalau umpama seperti saya banyak ngomong seperti ini gimana? Makanya belum tentu, belum tentu. Agak diragukan gitu. Jadi agak diragukan. Iya. Saya kayak kalau ibarat bertamu kayak permisi, pulang gitu. Oke, kalau Angel gimana? Kamu nyambung aja ya. Kalau buat aku, kalau cowok suka yang mempertontonkan dirinya itu belum tentu justru gitu, yang sok gagah gitu belum tentu gagah. Iya. Justru kalau yang agak kalem tapi bermakna itu pasti bahaya. Gitu. Pintar. Ya, Angelica berarti sudah berpengalaman. Setuju. Analisanya Angelica setuju. Loh, berpengalaman. Jangan dibahas. Kamu berarti udah berpengalaman. Jangan dibahas. Berarti orang berpengalaman seperti ini, paham? Enak aja. Tingkah laku seorang laki-laki kalau banyak tingkah, banyak ngomong, weh. Padahal enggak ada apa-apanya. Kalau diem itu kalau ternyata enggak bisa apa-apa malah. Oke, pertanyaan yang kedua. Next question. Sekarang bentar ya, nanti empengnya madotnya lebih ambil. Udah ada coklat lagi. Untuk emak. Terapi emak, ayak pantangan, oke emak. Naon baik atuh pantangan, neuk tahu kenging lahangan. Malah tiak yo nono, wes. Sing bener tuh ngobrol teh. Terapi emak,
ayak pantangan nganak oga mak naon baik atuh pantangan nak tuh tiu kengking dilanggar, maksudnya pantangan apa yang mau dilanggar gitu maksudnya? Pantangannya itu ya satu jangan makan pisang mas. Pisang mas. Ya, pisang kecil mas. Kuning itu ya. Kalau pisang besi boleh sama kuningan. Boleh buat mas tukul. Pisang perak boleh berarti. Terus? Yang kedua terong panjang yang ungu. Terong panjang yang ungu. Kalau istilah Sunda itu terong kuda lah. Terong kuda. Mudahnya ke saya lah. Terus? Yang ketiganya sereh. Sereh? Ya, yang sereh. Kayak alang-alang itu. Oh iya. Itu jangan dimakan dalam keadaan mentah. Oh, keadaan mentah. Tapi kalau misalkan sesudah kena api ya, yang penting sesudah kena dimasak api, gitu ya. Sudah dimasak itu tidak jadi. Oh, yang mentah enggak boleh. Jadi selain itu boleh ya makan. Selain itu dari ya. Dari berhubungan juga enggak boleh dulu ya. Oh, ada berapa yang bulan kira-kira? Setahun lah. Setahun enggak boleh gitu. Lah terus ngapain itu? Buat Mas Dukul setahun enggak boleh. Setahun dong, kasihan si Entong dong. Ada yang 3 hari oh. Ya. Ada yang 5 hari, ya, ada ya. Yang 1 minggu. Iya, iya, iya. Oh, ada 5 hari sampai 7. Jadi ya. Jangan terlalu lama ya, 3 hari aja ya paling ya. 5 hari udah kelamaan itu. Kasihan ya. Ayo, Bang bisa rambut. Oke, kembali ke laptop. Kamu kayaknya serius banget lihatinnya ya. Dengerinnya tenang aja, gampang. Beres nanti tak selesaikan nanti kamu. Kan pembayarannya bintang tamu aja. Kamu pikirannya kotor. Oh, untuk nagih bayar. Lupa sama dia. Kalau sama istri, iya. Memang kamu udah punya istri? Itulah pertanyaan yang nista. Kamu ledek saya. Wes sepurung toh. Loh kok ini kalau sama istri ini gimana? Kalau kamu ngaku jantan, coba iya. Gimana cara Mas Ginanjar merayu wanita yang lebih tinggi seperti Ririn dan Angel ya. Yes. Ini umpama kalau kamu ngaku jantannya ada Ririn yang lebih tinggi sama kamu, saya ngerayunya gimana untuk membuat kamu percaya diri dan kamu nggak diterima kayak apa coba? Ririn. Silakan, anu Angel. Ya. Tinggi kita sangat berbeda jauh. Saya bisa mengimbangi. Oke, gitu ya. Terima kasih. Bagus berarti. Yes, silakan dong, anu Angel. Wah, kalau ini Angel. Pas ini ibu sama anak nih. Yes. Angel. Ya. Kalau ngelihat Angel Elga pikiran saya pasti yang kagak-kagak. Angel Elga mungkin ngelihat saya mungkin anggap enteng, oh Ginanjar kecil. Tapi biar kecil, yang penting rasanya bom. Iya. Kasian yang rayunya kayak gini duduk. Oh gitu. Saya memang ya mungkin dianggap oleh Angel kalau saya pasti pendek, tidak panjang. Tapi percayalah, durasi bercinta saya cukup panjang. Boleh. Ada yang ngomong ya? Gak ada orang pulang lagi deh. Oke pemirsa, lihat saksikan bagaimana cara Ginanjar merayu tapi jangan kemauan tetap di 4 mata.